Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Glenn. Nah teman-teman, hari ini Kak Glenn lagi-lagi punya mainan keren yang mau Kak Glenn unbox dan juga Kak Glenn review. Tapi mainannya apa ya? Petunjuknya ada di sekitar Kak Glenn nih. Kalau teman-teman lihat, Kak Glenn dikelilingi oleh Doraemon. Nah, mainan yang mau Kak Glenn review adalah Figurines Mekanik Doraemon. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Figurines Mekanik Doraemon ini salah satu plastik model kit dari Bandai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, ini nanti seperti kayak Gundam gitu. Jadi ada part-partnya yang teman-teman harus potong dan juga teman-teman rakit. Nah, untuk kemasannya teman-teman, sama seperti plastik model kit lainnya, dia modelnya masih kotak kardus. Lalu, di bagian depannya kita bisa melihat ada foto Doraemon-nya, lalu ada tulisannya Figurines Mekanik Doraemon, lalu ada logo Doraemon-nya, lalu di sini kelihatan ada apa sih yang spesial dari Figurines Mekanik Doraemon ini. Di bagian bawahnya ada foto-foto penampang dari model kit Doraemon ini. Lalu di bagian sampingnya ada foto produknya. Sama juga sama seperti di samping satunya. Lalu di bagian atasnya ada informasi tentang isi dari paket ini teman-teman. Biar gak lama-lama langsung kita unboxing aja yuk. Nah di sini kita akan mendapatkan buku manual untuk petunjuk perakitan. Lalu kita mendapatkan part clear berwarna biru, part transparan. Lalu juga ada part biru, tapi ini yang warnanya solid, yang nggak transparan. Lalu ada part multicolor, dia ada warna abu-abu, ada warna merah, dan juga warna gold. Ini kalau kalian lihat, kayaknya ini kayak part inner frame-nya Doraemon gitu. Kalau di Gundam, istilahnya inner frame. Lalu di sini juga ada part dengan multicolor juga. Ada warna putih, ada warna hitam, warna merah, warna gold, dan juga dalam sini sepertinya ada stikernya. Nah, itu semua yang kita dapat dari paket Figurines Mekanik Doraemon ini. Sekarang kita lihat video perakitannya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman, hasil perakitan dari Figurines Mekanik Doraemon ini. Nah, selain Figurines Mekanik Doraemon ini, ada juga yang Dorami. Ada juga Doraemon yang Ganso version. Tadi pada saat unboxing kan ada dua part tuh teman-teman. Ada warna biru Doraemon yang solid seperti ini. Juga ada warna yang clear. Jika teman-teman menggunakan warna yang clear, nah teman-teman nanti bisa melihat bagian isi dalam Doraemonnya sama seperti yang digunakan di Doraemon Ganso version ini teman-teman. Jadi kita bisa melihat bentuk Doraemonnya, tapi juga bisa melihat bagian dalam Doraemonnya. Nah itu dia teman-teman, Figurines Mekanik Doraemon. Jadi untuk teman-teman yang hobi dengan plastik model kit dan juga Doraemon, plastik model kit ini cocok banget buat teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan Figurines Mekanik Doraemon ini loh. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik dan ikuti quiz di video ini. Teman-teman, masih banyak mainan yang akan Kak Glenn review. Jadi, supaya teman-teman tidak ketinggalan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di test review berikutnya. Dadah! Quiz giveaway Figurines Mekanik Doraemon. Ikuti quiz giveaway ini yuk. Hadiahnya berupa Figurines Mekanik Doraemon. Caranya, subscribe channel YouTube Grid Kids, lalu jawab pertanyaan berikut ini. Jika bisa bertemu Doraemon, alat apa yang teman-teman inginkan dan apa kegunaannya? Jawab dengan format tulisan nama, underscore kota, underscore jawaban. Tulis di kolom komentar video review Figurines Mekanik Doraemon ya. Jawabanmu ditunggu sampai 9 Februari 2020 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ayo, ikuti kuisnya dan dapatkan hadiahnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!